sangat dinamis ya. Artinya bahwa uniknya kan seluruh partai politik di DKI Jakarta itu tidak ada yang memperoleh 20% atau di atas 20% perolehan kursi DPRD daerah Jakarta. Jadi semua partai-partai politik tentu harus melakukan penjajakan dan komunikasi politik untuk bisa bekerja sama mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernurnya. Nah, maka kami PDI Perjuangan, kami melakukan proses penjaringan kemarin DPD PDI Perjuangan Jakarta, melakukan proses penjaringan itu ya, ada nama kader dari internal maupun juga kader dari eksternal seperti itu ya. Nah, satu di antaranya itu ada nama Pak Anies Baswedan. Nah, tentu kami kan juga sedang melakukan proses survei ya untuk di Jakarta sampai saat ini, yang nanti akan kami jadikan sebagai sebuah bahan untuk melakukan komunikasi terhadap partai-partai politik kan lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.